Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat, kita jumpa lagi dengan channel Ryosuki 97. Pada kesempatan hari ini, kita akan menyampaikan berita dari Persib Bandung. Moga bobot sekalian yang berada di kota Bandung dan sekitarnya selalu mendukung Persib dimanapun Persib bertanding. Mudah-mudahan pada laga nanti Persib Bandung akan menghadapi Persipura Jayapura pada Senin 23 September 2019 di Sidoarjo. Dan inilah berita selengkapnya. Pertandingan Persipura Jayapura dan Persib Bandung pada pekan ke-20 Liga 1 2019. Persipura menjamu Persib di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Pada Senin 23 September 2019, kepolisian merespon surat permohonan dari panitia pelaksana Panpel dengan mengizinkan laga itu dilangsungkan sesuai jadwal, namun tanpa dihadiri penonton. Dengan mempertimbangkan waktu persiapan yang terlalu mepet dan untuk menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif, diputuskan diselenggarakan tanpa penonton, kata Komdes. Zain mengimbau supporter kedua kesebelasan untuk mematuhi keputusan tersebut dan tidak datang ke stadion dengan keputusan pertandingan tanpa penonton. Maka laga Persipura Jayapura menjamu Persib di Gelora Olahraga Delta Sidoarjo. Untuk mengantisipasi datangnya supporter, dan Zain koordinasi bahwa pertandingan tersebut diizinkan tanpa penonton, Polresta Sidoarjo akan tetap menggelar personil pengamanan untuk menjaga pelaksanaan pertandingan tersebut agar berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Nah itulah sobat yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga boboto sekalian selalu mendukung Persib Bandung, di mana Persib Bandung akan menggelar pertandingan melawan Persipura Jayapura Senin 23 September 2019. Mudah-mudahan Persib Bandung dapat memenangkan pertandingan ini dan kita doakan bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.